Kita akan lihat terlebih dahulu line up untuk pasukan, di mana line up ini terdiri daripada Boboyot, Lord Zul, Acai, Scott Kitty dan juga No Mercy. Sino, Scott, Acai, Zul dan juga Uncle Chicano. Ha, itu nama sebenar mereka lah. Ha, kalau korang tak kenal Sino, ganti main ML. Dia main masak-masak. Tiba. Okey, Uncle Chicano biasalah kalau korang tengok dia pernah je ni. Selain daripada ni merupakan seorang bekas juga kastur untuk EMPL. Acai, influencer yang sepatutnya korang kenal jugalah eh. Selalu dia stream dekat TikTok juga. Dan Scott, aku tak kenal. Okay. Dulu ni, power dia ni Scott ni eh. Seorang bekas pro player juga. Dan selepas ni kita akan menyaksikan pula sekali lagi line up untuk pasukan Red Pakcik Gaming Squad. Ya, empat orang daripada Pakcik Gaming Squad, satu daripada Red Esports. Saya tidak pasti sama ada dia akan dimasukkan roster kembali ataupun tidak. Tapi apa-apa pun, ini adalah line up untuk Red PGS, Chocobi, Kenshin, Natika, Pakcik Yuji dan juga Mel Cutie. Semua orang kat sini menyangkakan No Sofia Atika tu perempuan, tetapi sebenarnya seorang jaga kacak yang sebenarnya bermain dengan begitu bagus juga lah. Walaupun Red PGS telah dikalahkan oleh Sirman 2-0, tapi performance daripada Atika memang boleh dipuji. Dan selepas ini kita akan adakan temubual dengan kedua-dua pasukan ini. Wakil daripada pasukan adalah Uncle dan juga wakil daripada RTS adalah Pakcik. So mari kita masukkan kedua-dua mereka. Rasanya konteks ada sedikit nak komen kot dengan Pakcik Gaming ya. Ya, oh yo. Come game, berjumpa lagi. Konten, janganlah jatuh. Bagi semangat sikit konten. Kita kan, kita kan sebaya. Okey, inilah dia geng-geng warga. Apa warga apa? Warga apa? Warga apa? Dia dengar aku selalu gurau macam tu pakcik. Jangan risau eh. Bersama dengan kalau pakcik selalu dengan kita orang pun memang kita orang selalu bahan-membahan lah. Tapi terima kasih sebab sudi di interview Uncle dan juga pakcik. Sangat-sangat seronok saya tengok gameplay daripada pasukan ini. Okeylah, untuk pasukan, macam mana perasaan dia tadi Uncle dapat menang Sebenarnya menang 2-0 dekat Flame Esports tu memang dah dijangkakan. Cuma kita agak kecewa lah tak dapat 2-0 lawan dengan Kelang Kabut. Sebab banyak sangat mistake yang kita buat sendiri. Terlalu banyak. Tapi insyaAllah kita akan terus fokus lah. Alright, thank you Uncle untuk Pakcik. Kan nama depan tu ada Red BGS kan? Kak Pen bayar ke? Tak adalah, pakcik sebenarnya menghargai Red Esports sebab sudi orang kata sama-sama bantu pasukan pakcik untuk sama-sama masuk, memberikan saingan dan kemunculan Red ni kita hargai. Sebab tu kita letak pangkal di Red. Pakcik pun pakai Red juga tapi Red-Red ala-ala gitu kan. Jadi memang itulah sebenarnya bila ada gabungan tu, sudah tentulah kita ada belajar sesuatu banyak masa training dengan Mel Cutie kan. Ini pakcik rasa sangat-sangat rasa orang pro player sudi dengan kami, kita rasa sangat-sangat excited sebenarnya. Next mungkin pakcik naklah bergandingan dengan Kotex dengan Uncle Cikandok kan, menubuhkan tim orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Itu yang paling tepat sebenarnya pakcik. Okey, Abang silakan soalan yang ingin dikemukakan. Okey pakcik, saya sebenarnya seorang tank support dan juga kadang-kadang room juga. Dan saya nak tanya, di perlawanan Minotaur tadi tu saya tengok pakcik sentiasa ke hadapan. Adakah mungkin ada permasalahan dari segi komunikasi di dalam pasukan pakcik sebenarnya? Sebenarnya tak ada pun sebenarnya. Saya, tugas pakcik ni sebenarnya mungkin open map. Pakcik pun dengar arahan dan sebagai seorang tank juga sebenarnya itulah role mungkin bagi pakcik lah. Tapi bila tengok tadi permainan tadi, kita belajar banyak juga sebenarnya untuk predict macam mana meta, apa nama, counter hero dan sebagainya kan. Lebih banyak dan seronok lawan dengan
pasukan yang hebat, kita pun akan rasa semangat lagi untuk meneruskan pembelajaran. Bukan saja kita belajar macam tadi AdMax ada share tentang macam mana emblem, perlu tukar emblem dan sebagainya. Sebenarnya ramai sebenarnya bukan saja tengok perlawanan, tapi sebenarnya kita dalam pembelajaran sebenarnya. Pelajaran untuk ada up satu tangga. Kali ini kita dah tadi, walaupun kita dah masuk kandang singa, kali ini kita dah masuk kandang harimau, kita ada sikit rasa keterujaan lagi. Kali ini lagi ngau kita. Kan? Itunya semangat daripada Pakcik Gaming untuk pasukannya. So, ini soalan personal tu Uncle. Ya, yeah, saya. Bila nak kas lagi, bro? Hey, insyaAllah, insyaAllah. Kalau diberi peluang, insyaAllah season 12 ni akan cuba buat comeback lah. Saya cuba, terus buat comeback. kalau ada kekosongan, insyaAllah boleh. Alright, itu je soalan saya yang kotak. Sebab kita sebenarnya memang sudah kenal dengan semua figure-figure di sini. Tapi okeylah, kita menghabiskanlah ya dengan interview kita. Macam biasa, saya suka kalau olok-olok ni. So, ada tak kata-kata daripada Uncle untuk kepada pasukan BTS dan juga pasukan untuk Pakcik Gaming juga? Kata-kata pun tak dah ada orang lama. Kita bagi pakcik dulu lah, kita bagi pakcik dulu. Pakcik teruja tak? Sebab ini ada imbasan awal, masa pakcik awal-awal dulu pembabitan pakcik dalam stream Uncle yang sudi friendly match. Jadi pakcik rasa setutang budi dengan Uncle. Ada juga orang kata orang yang sudi bersama-sama pakcik. Jadi ini adalah sejarah imbasan kembali. Harap-harap Uncle bolehlah tunjuk ajar. Dan ramai lagi Uncle akan keluar. Jom ikut contoh Uncle Cikanok, bukan saja boleh main, boleh caster, boleh macam-macam lagi. Jadi pakcik ucapkan bagi muka sikit lah kat pasukan pakcik eh. Allah ni pakcik, aduh, Uncle ni kasih je sebiji ke. Okey, untuk pasukan come on, kata-kata pedas. Tak boleh pedas, pagi dah bagi semangat. So, kita kena bagi semangat juga balik dekat tim BTS supaya boleh fokus dalam gameplay and boleh buat yang terbaik dalam match sekejap lagi. Yeah. Pakcik nak pakai tengkolok ni ha. Tadi tak pakai tengkolok, kali ni pakai tengkolok. Barulah nampak macam apa. Kita pakai tengkolok nak lawan ni semangat. Walaupun offline. Online tengkolok. Pakai tengkolok tak apa pakcik. Keris tu simpan je, jangan buat keluar. Alright. Thank you Uncle Jigana, thank you Pakcik Gaming atas interview yang sangat-sangat seronok. Dan saya yakin mereka pun telah pun bersiap sedia untuk meneruskan perlawanan. Thank you Uncle Pakcik. Bye-bye. Okay, bye-bye. Muah. Alright. Memang satu interview yang sangat menyeronokkan. Bolehlah dapat kita melepaskan beberapa tawa-tawa kegembiraan cik. Wah. Alright. Dan sebenarnya interview tu pun mencergaskan juga kita orang kat caster ni. Okay, pakcik is back. Macam mana nak pergi keluar ni? Okay, pakcik is back. Okay dah, kita... Hello. The enemy is...